Assalamualaikum dan salam sejahtera. Skuad Malaysia bawah 23 tahun terpaksa pulang awal daripada kejohanan AFF B23 apabila tewas 0-2 kepada Laos semalam. Ini adalah kekalahan kedua negara dalam 7 pertemuan terakhir menentang Laos di kejohanan peringkat B23 sejak 2014. Jumaat lalu, skuad kendalian Brad Maloney itu turut tewas 1-2 sekaligus mengundang kecaman dan pelbagai kritikan dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Beberapa pemain utama tidak dibawa dalam skuad kali ini untuk memberikan peluang kepada muka baharu beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun, langkah tersebut dilihat memakan diri apabila pasukan negara gagal untuk memberi saingan kepada Laos dalam 2 perlawanan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faisal Azumu berharap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengkaji dan mencari punca bagaimana pasukan yang sering menjadi belasahan seperti Laos berjaya mengejutkan skuad negara hingga mara ke separuh akhir kejohanan AFF B23. Saya berasa semua pihak terlibat dengan bola sepak perlu mencari jalan dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengembalikan kegemilangan sukan bola sepak di negara ini, katanya seperti dipetik dalam bernama. Faisal juga berpendapat dengan menukar jurulatih atau presiden FAM tidak akan mengubah prestasi skuad kebangsaan jika sistem bola sepak negara tidak diperbetulkan daripada semua peringkat. Semata-mata dengan menukar jurulatih, pengurusan atau presiden FAM tidak memberi apa-apa makna jika keseluruhan ekosistem dalam sukan itu tidak diperbetulkan. Jadi untuk perbetulkan, kita mula dari diri sendiri sebagai penyokong juga. Lihat perkara itu dengan cara yang boleh membantu, bukan menentang atau merosakkan, jelasnya. Selain skuad bawah 23 tahun, pasukan senior juga gagal dalam saingan Piala Suzuki AFF pada bulan Disember lepas sehingga memaksa FAM menubuhkan jawatankuasa Badan Siasatan Bebas menyiasat punca kegagalan tersebut. Adakah FAM akan menyiasat sekali lagi? Renung-renungkan. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.